Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Arya Ariana dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini kita akan membahas Simak Bemen part 11, di mana untuk part 11 ini saya akan membahas tata cara penginputan barang milik negara dalam satu SPM dengan dua akun yang berbeda. Misalkan akun 53211 dan akun 53611, akun belanja peralatan mesin dan akun belanja peralatan AC tetap lainnya dalam satu SPM. Oke, kita masuk. Nah, teman-teman, dalam penginputan SIMAK BMN terkadang dalam satu SPM satu satker itu terkadang ada SPM yang dalam SPM itu terdiri dari dua akun yang berbeda. Misalkan akunnya akun 532 dan akun 536, belanja peralatan mesin dan belanja peralatan AC tetap lainnya. Contohnya kira-kira seperti ini. Misalkan ada SPM atau SP2D dengan nomor sekian, lalu tanggal 4 Januari 2020, kode belanjanya 53211, nilai SPM-nya 50 juta, nama barangnya, untuk kode akun 532 nama barangnya PC unit sebesar 6 juta per unit, sebanyak 5 unit berarti 30 juta. Lalu untuk akun selanjutnya 536111, saya ulangi, yang selanjutnya akun 53611 atau akun belanja AC tetap lainnya. Kalau ini akun 532 belanja untuk peralatan dan mesin. Akun 536 berupa buku pelajaran, buku agama Islam, misalkan keterangannya jilid 2. Oke, misalkan saya ganti sini 4 Februari, oke, 2020. Oke, teman-teman, kita lakukan penginputannya. Nah, penginputannya seperti biasa, sama dengan pembelian aset lainnya. Kita masuk di transaksi BMN, lalu pilih perolehan BMN, lalu pilih pembelian, lalu kita coba tambah, lalu kita pilih di sini. Misalkan teman-teman sudah hafal nama barangnya, kita sebut PC, PC unit. Lalu jumlahnya sebanyak 5, lalu kodenya secara otomatis, tanggal pembukuannya, tanggal perolehannya tanggal 04 bulan Februari 2020, tanggal pembukuannya juga tanggal 04/02/2020. Lalu nilai persatuannya 6 juta. Oke, 6 juta. Lalu tambah SP2D. Tambah SP2D. Misalkan saya pakai nomor SP2D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 11. Oke. Lalu tanggal SP2D-nya tanggal 04/02/2020. Akunnya 53211. Nilai SPM-nya kita input 50 juta saja. Oke, simpan SP2D. Jadi, nah teman-teman, kita sudah melakukan penginputan untuk akun belanja 53-nya, untuk akun belanja 53211. SDBR, kita coba APBN, lalu nomor bukti 00902/2020, merek asetnya misalkan Lenovo, lalu misalkan komputer server, kita simpan. Oke, kita keluar saja. Oke, lalu selanjutnya kita untuk menginput akun 536 nya tambah. Lalu untuk akun 536 berarti untuk akun aset tetap lainnya, di mana akun 536 itu diperuntukkan biasanya untuk pembelian alat kesenian lainnya, alat musik modern, alat musik tradisional, buku, baik buku pelajaran,
maupun buku monografi dan lain sebagainya. Oke, misalkan pastikan teman-teman ketika menggunakan akun 536, maka di sini tetap pilih aset tetap lainnya, kodenya 6. Lalu di sini 01, misalkan kita bahan untuk perpustakaan. Lalu bahan perpustakaan tercetak. Lalu kita pilih buku di sini. Lalu kita pilih misalkan buku referensi. Oke. Lalu setup. Lalu saya tambah nilainya misalkan 400. Oke, 400. Maka nomor pendaftarannya secara otomatis kita enter. Karena ini terdiri dari 400 buku, maka biasanya loading agak lama. Lalu tanggalnya tanggal 04/02/2020, tanggal pembukuan juga sama. Lalu nilai per itemnya 50.000. Oke, tambah SP2D. Kita pilih saja SP2D tanggal 02, tanggal 04/02. Oke, seperti ini. Tanggalnya otomatis, akunnya kita gunakan 53611. Nilai SPM-nya kita kosongkan saja karena kita sudah menginput pada penginputan akun 532 yang pertama tadi. Oke, saya simpan. Lalu DBR, lalu pilih APBN, nomor bukti perolehannya 009/02/20. Merek kasetnya misalkan buku agama Islam jilid 3 misalkan. Oke, saya simpan. Oke, nah teman-teman, sekarang kita sudah melakukan penginputan untuk dua akun yang berbeda, artinya satu SPM SP2D di dalamnya ada dua akun yang berbeda. Kita cross check dulu. Kita buka di buku daftar, daftar SPM terkait BMN. Kita pilih tanggal 01, 02, 02, dari 02/2020 sampai tanggal 28/02/2020. Oke, kita cetak. Oke, teman-teman, kita cross check. Pembelian ini, pembelian sudah ada sebesar 50 juta. Dengan menggunakan akun 532, SPM-nya 50 juta, sebesar 50 juta rupiah. Kita cross check. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ada nilai SPM sebesar 50 juta digunakan untuk pembelian akun 532, itu sebesar 30 juta akunnya 532. Lalu 20 jutanya digunakan untuk membeli akun 536. Nilai SPM-nya 0 karena nilai SPM sudah masuk di sini. Jadi tanya sama, tanggal yang sama. Oke, jadi penginputan kita otomatis sudah benar karena tidak ada selisih lagi di sini. Jika ada selisih, maka dipastikan salah dalam penginputan BMN-nya. Oke, sekarang kita cross check jurnalnya. Jadi untuk memastikan lagi apakah betul akun tersebut terbagi ke dalam dua akun yang berbeda, kita masuk ke utility, lalu kita kirim ke Wakfah, kita kirim bulan 2. Oke, seperti itu. Lalu kita klik jurnalnya, pilih jurnal. Oke, kita pilih jurnalnya. Nah sekarang sudah ada, pertama peralatan dan mesin 30 juta, sorry ini bulan 1, cari bulan 2 nya. Oke, ini bulan 2 sama. Sudah ada peralatan mesin. Oke, ini bulan 2 nya pertama sudah ada peralatan mesin itu senilai 30 juta karena menggunakan akun 532. Peralatan dan mesin belum register juga 30 juta di sisi kredit. Lalu selanjutnya muncul lagi aset tetap lainnya sebesar 20 juta di debit 20 juta, lalu aset lainnya belum register sebesar 20 juta. Nah, teman-teman, inilah tata cara penginputan jika menggunakan dua akun yang berbeda dalam satu SPM SP2D. Yang pertama 30 juta dan akun 536-nya 20 juta. Jadi, ketika kita mengirim ke Saiba, maka insya Allah tidak akan
membentuk aset yang belum diregister. Oke teman-teman, untuk penginputan dengan dua akun yang berbeda cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.